Abdullah bin Ubay bin Salul itu raksul munafiqin fil Madinah, tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi sholat di sini misal, dia sholat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW cuma cari muka saja di hadapan kita, cuma cari pengaruh, gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholat tidak disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahannam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana?